の神髄を見せてやる。イタリア仕込みのカテナチオディフェンスを見せてやるぜ。見たか。Halo teman-teman, balik lagi ada gue Sumitek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team Dream Festival Salvatore Gentile. Teman-teman, kita langsung lihat aja. Ya, ini yang di up Schneider versi 2. Ada Makoto Soda, ada Santana SDF. Dan ini yang terbaru teman-teman, Salvatore Gentile. Waduh, ampun. Gila, defense-nya nggak ada obat ya teman-teman ya. Ya, kita lihat dulu attack-nya 18.900 ya, dribble-nya 6.300, passing 6.700, jadi bisa dribble, bisa passing. Ya, stamina-nya nggak gede, standar 1.096. Piemonte ya, Piemonte. Defense-nya 28.000 teman-teman. Ada nggak ya kayaknya back yang 28.000 defense-nya? Kayaknya ini pecah rekor lagi nih teman-teman. Ini memang apa ya? Gila ya teman-teman ya. Kita lihat ini tackle 9.600. Waduh, gila banget ya. Blocknya 9.000, intercept 9.300. Ya, fisikalnya juga lumayan gede teman-teman, 22.000. Speednya 6.600, powernya 7.400, tekniknya 8.100. Ya, ini non-Japan 15%. Full body stand 25% teman-teman. Ya, dengan status seperti itu tambah full body stand, force momentum ya. Force momentum skill 25%. Gila ya, biasanya kalau pemain itu kalau FBS biasa statusnya agak kecilan. Nah, ini FBS-nya 25%, 30% gitu ya. Udah, kalau enggak kebalikannya ya, statusnya kecil tapi FBS-nya kecil. Cuman ini udah status gede, FBS-nya juga gede, 25%. Ya, ternyata teman-teman persis seperti yang gue prediksikan ya, Gentilnya memang benar-benar keluar intercept baru yang momentumnya tinggi, 4.75. Ya, dibilang tinggi banget sih enggak juga, tapi buat Gentil ini intercept paling tinggi ya. Catenaccio charge intercept 4.75. Terus ini juga sama persis sesuai yang gue prediksiin teman-teman, right angle defense, karena Supernova itu cuman ada di WY ya, Gentil WY. Jadi kalau teman-teman dapat ini ya, coloknya ya tinggal colok Supernova sama New Star Block. Ya, itu udah selesai. Ya, udah gokil banget dah. Oke, bon 2,5% karena status gede ada FBS, bonnya jadi 2,5% yang harusnya 3% ya. Oke lah ya, agility Japan, agility non Japan 2,5%. Ada recover 50%, auto intercept. Nah, ini back-back sekarang ini yang penting tuh ini teman-teman. Ya, selain stand firm, auto intercept. Kalau auto block nggak terlalu guna ya. Auto intercept yang lebih berguna karena buat ngindarin wide pass. Dapat full power gain juga 5%, kecil tapi lumayan daripada nggak ada. Ya, ini gila banget ini Gentil ini teman-teman. Ya, Gentil ini gila banget, jadi tinggal dicolok semua skill S. Ya, apalagi dapat boundary break. Waduh, ini gila banget. Ya, ini gila banget. Ini gimana cara ngelewatinnya? Aku juga bingung ini. Ya, di intercept kuat, tackle apalagi, terus block juga kuat. Di wide pass juga susah. Ya gimana ya caranya ya, teman-teman ya? Ya mungkin caranya ya jangan dilawan ya. Jangan dilawan ya, kalau di match up-in ya cari penyakit namanya itu ya. Kita langsung gacha aja teman-teman. Ya, jangan lupa shop sudah di-update. Shop sudah di-update. Silakan di diborong lagi. Black ball-nya. Ada SSR tiket juga lumayan. Ya, banner tanggal 4 belum keluar. Ya ampun, baru kali ini lu keluar ya, Roberto ini ya. Gua cari-cari udah berapa lama ini Roberto ini. Ini kayaknya pertanda bagus sih ya, teman-teman kayaknya ya. Gua nggak tahu ya, gue sih yakin nih, kayaknya lagi yakin nih gue nih ya. Lagi yakin bagus. Karena gue udah lama banget ya nggak dapet pemain up. Jadi pemain yang terbaru gitu ya, dari banner baru, pemain terbarunya nggak pernah dapet ya, gila banget ya. Terakhir tuh dapet di Michael, itu pun Rafael.
Dan itu pun ngeluarin DB-nya luar biasa, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Lanjut free ya dulu. Ini free-nya juga. Nah. Free-nya juga belum dapat-dapat nih gua nih. Belum dapat-dapat SSR ya, gila ya. Masih belum. Oke, ini jadi tanggal 4 ya teman-teman. Kalau gue prediksi ya memang banner Jellic, Jellic part 2, Jellic collaboration part 2 ya. Setelah itu baru keluar yang lain, yang non Japan mungkin. Oke, kita wait dulu ya, kita mulai langsung teman-teman. Kita mulai dari belakang. KHS, please kasih siapapun, spesifik, nggak sebut siapapun, sikat. Misaki Junior Youth. Ah, Misaki Junior Youth. Misaki Junior Youth. Selalu Misaki Junior Youth. Kalau Misaki Kun Asu, udah lama nih Misaki Kun Asu dong. Ayo dong. Kita langsung ke Salvatore Gentile. Please. Ada flare. Oke, zong lagi. Ya, kayaknya emang harus keteng teman-teman. Kita keteng dulu. Ini nggak tahu sih mau gacha berapa ya. Ya, dicoba aja teman-teman. Ya, kita keteng sampai dapet SSR. Di situ baru kita lanjut lagi multi. Kecuali udah bosen, baru kita pindah lagi ke multi. Susah ya. Pengen gitu kayak zaman kapan ya, zaman Muller dulu teman-teman. Zaman Muller biru DF, sama apalagi zaman Zeno dulu ya. Gokil banget itu. Itu gokil banget banjir SSR ya. Gue udah lama nih nggak banjir SSR. Yang ada banjir air mata teman-teman. Gak dapet-dapet ya. Kalau dapet pun dapetnya yang bukan di up. Ada konfeti. Oke, kosong. Masih kosong. Ini selalu yang namanya Dream Fest. Ada chance ditipu. Yang nongol Misaki Junior yuk. Gimana ceritanya? Santana mungkin baik santananya. Ayo kita lanjut multi teman-teman. Please. Aduh. 100. Berapa itu? Gue juga nggak tahu itu. 180 kayaknya. 180 sudah zong teman-teman. Ini kenapa ya? Saya bingung ini. Ini harus friendly transfer dulu kali ya. Friendly transfer dulu kali biar cun. Nah, kayak begini gacha enak teman-teman. Mau sayangnya Dreamcast nggak seperti ini ya. Tuh, pecah tuh. Oh, kalau pecah begitu kan enak ya. Ini ngomong-ngomong ada apa nih, hadiah lagi nih. Tadi bukannya udah ngirim ya? Wih, ada lagi teman-teman. Ayo dong, please. Yang belum tadi Makoto Soda. Nah, ini dia baru. Wow, fire. Nah kan, fire. Satu lagi. Boys, please. Cakep. Siapa tuh? Ayo lo. Siapa tuh? What? Lumayan. Buat simpanan atau bundari break? Kayaknya enggak sih bundari break teman-teman ya. Santana gue udah mentok. Kurang satu sih sebenarnya sih. Cuma udah gak bisa nambah slot lagi ya. Gentil. Misaki Kun Asu. Lanjut SSR-nya please. Aduh.
Dia lagi. Kenapa dia lagi? Wah. Susah banget yang ya dapat sih memang Santana dapat ya memang. Cuman apa gunanya Santana ini gua? Udah punya gua Santana masalahnya. Iya ada lagi. Bentar kita jual dulu. Nani? Waduh. Nani? Waduh nih. Nani? Gimana ya? Gua sisain DB-nya 200 deh. 200. Jadi biar ada pegangan sedikit teman-teman karena tinggal 4 hari lagi teman-teman. 4 hari lagi banner perdana banner perdana anniversary. Please. Nah, oke, dapat juga nih. Sikat. Misaki-kun asu. Dua cuy. Aura-aura biru gitu kan. Chance. Ah, ternyata cuma satu, teman-teman. Dapat satu aura biru. Bobo gentil nih. Ya kan? Gentil kalau enggak KHS gitu kan. Woi, siapa tuh? Aduh, kenapa Brian yang belakang siapa itu? Misaki lagi. Tsubasa Aurora Karten. Oke, ini hadiah apa lagi nih? Wih, gila banyak banget cuy. Gila lagi mentang-mentang ini ya teman-teman ya, Nankatsu FC ya. Oke, kayaknya kita tes lagi teman-teman. Kita tes lagi please. Ayo dong. Dapat Zizo gitu kan. Wow, kalau Zizo mah. Aduh, dia lagi. Ini pokoknya teman-teman ingetin ya, kalau Misaki Junior tuh ampas tuh. Ya memang enggak selalu ampas, tapi 90% lah bisa dipastikan teman-teman. 90% bisa dipastikan Misaki Junior itu memang sampah ya, memang nggak punya otak, emang jahat dah pokoknya. Ya ini last pull teman-teman, nggak tahu dapat apa enggak, atau enggak gini ya, kita keteng dulu kali ya, boleh ya, kita keteng sampai genep bisa 250. Yang didapat semua nggak ada artinya teman-teman. Aduh gimana ini? Misaki? Ah bohong ini mah. Udah hafal saya, dibohongi. Oke ini yang terakhir. Cesar dong. Ah nggak bisa juga. Kita harus pancing dulu pakai friendly transfer yang terakhir. Di situ kita last pull teman-teman. Oke, fire. Gila, banyak kan SSR-nya ya kan, tapi SSR-nya coach. Please. Salvatore. Gentil last pull. Kasih gue SSR please. Ya. Wow. Misaki-kun. Misaki-kun please. Last pull ini. Satu lagi dong. Wah, ternyata masih belum bisa dikasih, teman-teman. Ayo dong. Please. Yang terakhir Salvatore Gentil dapat Dino Hernandez ya. Aduh.
Oke, teman-teman, segini aja videonya kali ini. Belum rezeki teman-teman, masih berlanjut zongnya untuk gacha Dream Festival. Ya, jangan lupa subscribe teman-teman. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.